Yap, setelah syuting malam ini, OVJ live malam ini, gue mau langsung syuting lagi, tapi kali ini syutingnya sangat-sangat yang ditunggu-tunggu setelah 5-6 bulan ini, yaitu mau syuting bareng Yo Iqbal. Oke, pokoknya sekarang mau siap-siap dulu, prepare dulu, baru-baru beres banget tuh. Hih, seneng banget nih. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hai D&D, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini Drum and Drum kedatangan Galih. Yes. Galih siapa sih nama panjang lu tuh? Nama asli. Nama panggung. Nama panggung. Aduh, kok gua mau punya nama panggung sebenarnya. Cuman ya? Orang-orang tahu nama sosmed gua Galih Jazz Drum. Galih Jazz Drum bener. Galih Jazz Drum itu banyak banget memenuhi komentar-komentar di setiap video Drum and Drum nih. Hari ini orangnya gua datengin langsung di sini. Halo, thank you buat teman-teman. Viewers Drum and Drum, akhirnya gue bisa kesini gara-gara kalian. Thank you netizen, soleh banget nih. Jadi buat teman-teman D&D, awas lu nggak nonton sampai habis ya. Nah, kebangetan nih kalau nggak nonton sampai habis. Udah request. Lih, jadi sebenarnya ini susah banget mendatangkan Galih kesini. Ini sekarang jam 11 malam, men. Ini jam 11 malam, tuh lu lihat di luar. Iya, jam 11 ya. Ini jam 11 malam. Galih baru pulang. Abis syuting dari OVJ langsung ke sini, gue culik. Karena dia besok udah balik ke Bandung lagi. Lu tinggal di Bandung berarti dong? Gue tinggal di Bandung. Oh gitu? Iya. Ke Jakarta cuma cari uang aja? Jakarta cari uang dulu deh. Kalau buat tempat tinggal, ampun! Leh, ya. Umur lu berapa sih sekarang? Gue tahun ini, bulan ini 28. Baru 28? Iya. Goks! Kok goks sih? Udah tua kali? Belum lah. Menuju? Tua itu 60, 65, 70. Iya. Nggak apa-apa sih. Mau nginjek 3 nih. Mau nginjek 30. Nggak muda. Nggak muda. Aduh kan. Nah itu paling jujur. Itu paling jujur ya. Omongan pertama itu paling jujur. Kalau udah nah itu udah fake semua. Lu kan sekarang aktif banget di OVJ. Yap. Ya kan? Yeah. Gua sering lihat video lu. Video lu yang main juragan empang. Iya. Yeah. Ya kan? 1 juta lo viewersnya. Nah, gua itu nggak tahu loh. Serius. 1 juta. Kalau gua tahu, sumpah. Baru jadi tadi ketika... malam juga sih gua cek. Nah, terus ada video apa lagi? Juragan empang, terus juragan empang, terus juragan empang. Enggak, Lati gua nonton, tapi Lati kan di studio lu. Iya, Lati di rumah. Ini juragan empang, Lati, juragan empang, Lati. Dua aja yang dia tahu. Enggak, System of a Down juga gua nonton. Tuh, gua tahu kan? Tadi malam gua habis ngecek channelnya dia. Masalahnya baru tadi malam dia ngecek. Baru tadi malam ketahuan banget. Tadi malam gua ngecek. Berarti sebelum-sebelumnya enggak pernah nonton. Oh enggak, ada notifnya tuh selalu muncul. Galih Jazz Drum upload new video. Wait. Aduh. Tapi lu sudah lama juga aktif di YouTube itu? YouTube pertama bikinnya sih 5 tahun yang lalu, 5 apa 6 gitu. Pas serius-serius itu 2 tahun kemarin ketika beberapa bulan setelah masuk OVJ, gua baru kepikiran ya udah gua pasang kamera aja nih. Kapan-kapan bisa kepake nih video gitu. Jadi gue punya stok banyak. Pakai apa itu ngerekamnya? Gue pakai Zoom Q4N. Zoom Q4N. Ah. Oh, masuk nih iklan lu ya Zoom Q4N. Lu harus iklan sponsor Drum and Drum, oke? Nih, Drum and Drum harus lu. Karena Zoom Q4N ini untuk para musisi sangat berguna. Sudah, stop. Jadi kalian harus endorse. Awalnya lu main drum udah kena genre dangdut atau lu main genre yang lain? Masih, dulu masih zaman-zaman Muse, Green Day, Sum 41 lah yang gitu-gitu. Itu pertama kali? Pertama kali gue main band tuh lagu-lagu Muse, Radiohead. Nah, masuk ke SMP, gue ngeband. Ada temen udah satu frekuensi lah ngeband. Oke. Band-bandan masih tetap band-band itu. Kok enggak, dulu malah lagu band Indonesia ini Coklat. Lagu, tapi dikoploin enggak? Oh enggak, belum. SMA gua masuk ke SMK Negeri 10. Okay. Itu jurusan seni musik. Gua kenal di sana tuh pertama tuh genrenya Dream Theater. Nah,
pada pemain keyboard angkatan gue tuh, "Lih, tolong bantuin dong, gue ujian mau lagu ini." Oke. Okay. Kata dengerin, "Ini lagu apaan kok? Hitungannya aneh." Tiba-tiba terus-terus dipaksain, akhirnya jadi suka. Dan akhirnya kegilaan sama progressive rock. Oke. Okay. Teater dulu. Makanya nih, set drum lu enggak bisa yang simbalnya cuma dua, enggak bisa. Wah, ya. Wah, stres gue langsung. Langsung harus ada bel. Gokil lo baru. Buset. Aduh. Baru lo, weh. Masih ada label harganya. Lu mau pamer di sini ya? Bukan pamer. Lu mau pamer kan simbal baru tuh. Ini ada ceritanya maksudnya. Tuh, ini sebenarnya ada ceritanya, jadi jadi gue tuh ini baru tuh, bener emang bener baru tadi siang. Jadi gue tuh, oh tadi siang, gokil. Jadi tadi siang tuh gue mikir, eh ini tau gak simbal ini, tahan air tau gak? Ya iyalah, ya. Maksudnya oh ya, jadi siang tadi siang tuh gue mikir, karena ini tuh syuting ke D&D malam ini tuh serba dadakan, kamera ketinggalan, bel ketinggalan, crash ketinggalan, jadi di sudah mikir, gue bodo amat lah di studio pakai set standar vendor aja. Gue mikirinnya buat ntar malam nih gimana. Karena teman-teman sendiri yang di YouTube tuh kenalnya Galih Tingnong. Galih Tingnong, Tingnong dari sinilah, dari bel ini. Oh, nah, okay. Jadi gue tuh kayak, jadi kayak ini identitas jadi ya. Jadi kalau gue bel gak ada tuh rasa ada yang kosong ya. Di studio pun sama. Jadi ketika gue bel di Bandung nih, kepasang bel, gue set standar aja lagi malas. Gak ada Tingnongnya nih lagi lagu dangdut. Jadi wajib ada ini ya. Jadi debak Tingnong. Nah itu tuh kalau itu gak ada langsung pada ngelirik semua. Oke. Coba lu pasang ear. Yap. Gue mau lah. Gue pengen tahu kalau misalnya lu mainin lagu ini ya. Aduh. Ayo. Gue pengen tahu kalau lu mainin lagu ini. Siap? Oke. Dikit kok lagunya, cuma 20 dikit. Detik. Jangan-jangan ngeprank nih. Ayo, siap. Oke. Akang gendang. Hey. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. 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 Maju. Mundur. Maju. Mundur. Akan gendang, ya elah, berasa di belakang gini. Sialan. Oh, okay. Mainnya simbal doang tadi. Nah, makanya itu ada beberapa pattern porsi yang kita sebenarnya nggak main hajar-hajar semua. Oh, gitu. Jadi ya, ada juga kalau misal kayak tadi akan gendang bisa biar gendangnya kayak gitu. Oke. Okay. Gimana kalau tadi? Oke. Okay. Nah. Bisa gitu kakinya. Oh, begitu tuh rasanya. Jadi enggak semua langsung disikat habis ya. Semua bagan disikat, drum masuk enggak? Karena jadi, kita main drum ada penyanyinya ya. Iya, ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Ya tetap kembali kepada fitrahnya penjaga gawang. Tapi kalau penyanyi cakep gangguin nggak? Hah? Kalo gangguinnya ya di belakang panggung. Ya udah, kalau begitu kita suruh dulu Gali buat main medley lagu dangdut terheboh di abad ini. Are you ready? Ready? Joss. Selamat menyaksikan.
gokil. Thank you.
Bisa jawab gak ada berapa jebakan yang ada di lagu-lagu yang dimainkan sama Galih tadi? Ayo, yang menang dapat motor, rumah, tanah, apalagi mobil dalam bentuk gambar. Halo.